Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahdi Anwar selaku Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Ternate dengan ini menyatakan menolak dengan tegas segala bentuk aksi kerusuhan yang terjadi karena dapat merugikan masyarakat yang banyak. Yang kedua, kami Gerakan Pemuda Ansor mengajak kepada seluruh masyarakat untuk dapat terus menjaga situasi keamanan dan kedamaian sehingga proses sidang yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian yang ketiga, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mempercayakan kepada TNI dan Polri untuk dapat menjaga stabilitas keamanan sehingga proses sidang yang berlangsung itu dapat berjalan aman dan lancar. Dan juga kami mengharapkan kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas segala bentuk oknum yang menyebabkan kerusuhan yang terjadi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.